SMP 1 Pagar Dewa, ada apa nih rame-rame? Nas, ada apa nih rame-rame, Nas? Pemilihan ketua OSIS ya, P5 ya? P5 Suara Demokrasi. Udah dari milih belum? Belum, bentar lagi, Pak. Oh, kalau udah milih ada ininya ya? Oh, ini belum ya, lagi bersih ya. Ini udah pada milih belum? Mana ininya? Buktinya dari milih? Oh, ini. Rahasia ya, nggak boleh disebut-sebut ya? Iya, Pak. Udah milih? Udah, Pak. Topki. Ini udah milih belum? Belum. Kelas 7 belum? Ini kelas 9 yang sudah? Iya, Pak. Terus? Ini belum pada ini? Hah? Haikal baru pulang dari Jawa. Mana oleh-olehnya ini? Lama sekali ini ke sekolah ini. Belum pada milih? Belum, Pak. Udah ada pilihan? Belum, Pak. Rahasia ya, nggak boleh kasih-kasih tahu ya. Nggak boleh ngajak-ngajak teman yang lain. Nih. Ini lagi nih. Ini udah pada milih belum? Udah pada milih? Mana buktinya? Oh, itu ya? Ada berapa calon tadi? 5, Pak. 5? Udah milih? Udah, Pak. Udah. Ada berapa calon? 5. Milih 5-5-nya enggak? Enggak ya. Salah satu aja ya? Iya, Pak. Kalau 5-5-nya zong nanti. Nah, ini Pak Edi nih. Lagi ngapain ini kita nih? Kita sedang melakukan pemilihan OSIS, pemilihan ketua OSIS. P5. Ya, dalam rangka proyek P5. P5 Suara Demokrasi ya. Ada berapa ini? Kandidat. Nah, alhamdulillah kita ada 5 kandidat. Ada 5 ya. Oh, itu di situ ya. Oh, disandingkan di situ nih. Nah, ini prosesnya. Sebelum kita lihat prosesnya, kita mau keliling-keliling dulu. Keliling-keliling dulu. Ini udah milih belum? Belum. Kelas 7 belum? Belum pada milih. Sudah ada pilihan kira-kira? Sudah, Pak. Tapi diam-diam aja ya, nggak boleh ngajak teman-temannya. Ini belum juga milih? Belum. Ini kelas 9? Belum. Mana buktinya? Ini 5-nya 2. Milih berapa? 1 lah, Pak. Oh, kirain 5-5-nya dicoblos. Kan biar adil, Pak. Kalau 5-5-nya dicoblos, gimana? Nggak bagus ya. Golput, ini udah semua, coba gini. Nah, jarinya tunjukin, buktinya sudah dari nyoblos. Oke, ini udah nyoblos belum? Kelas 8 belum? Baru kelas 9 ya? Oke, kita ke calonnya dulu nih. Ini calonnya nih. Ini nomor 1 siapa? Nomor 1 mana? Oh, sini. Nomor 1 siapa? Nomor 1 siapa namanya? Nomor 1 siapa namanya? Novita Sara. Nomor 2? Titin. Nomor 3? Pajar apa? Visi-visinya Pajar. Nomor 4? Eka, Pak. Hah? Eka. Eka kok lemes betul. Hah? Apa Wisnu ini lemes juga nih? Semangat ya, deg-degan ya. Ini calon nih 5. Udah itu kita mau lihat tahapannya ini antrian dulu. Ini tahapan pertama antrian ya, antrian mau nyoblos calon apa? Mau nyoblos apa ini, Pik? Osis, Pak. Kirain nggak tahu apa yang mau dicoblos kan? Jangan semuanya dicoblos ya, salah satunya saja. Nah, setelah antri ini ngapain, Zaki? Setelah antri, absen. Absen, nah, ini absen ya. Setelah absen dikasih surat suara. Setelah absen dikasih surat suara. Nih, surat suaranya. Coba lihat dulu surat suaranya, dibuka dikit aja. Contohnya aja. Oh gitu ya, ada 5 ya. Iya, Pak. Coba lihat, ada 5. Kemudian ada cap sekolahnya yang di belakang yang asli. Oke, sip. Nah, lanjut ke sini, ke pencoblosan. Gimana Egi, sudah nyoblos? Bismillah dulu, Eksa kalau mau nyoblos. Bilik suara Komisi Pemilihan OSIS. Woi, ada Komisi Pemilihan OSIS ini. Nah,
ini. Silakan dicoblos. Nah. Wah, ini ada 8 bilik suara. Lanjut. Nah. Nah, sini setelah pencoblosan ada di sini juga, ada di sini. Nah, banyak, jangan satu kotak saja. Berarti kotaknya banyak nih, Bal. Ya, Bal. Pak. Kotaknya banyak ya? Banyak, Pak. Oh, tapi biar cepat ya. Oke. Tapi enggak ada ini ya, enggak ada DPR pusat, DPR nah, provinsi enggak ada. Ya. DPR kantin parkir ini. Ah, ini. Oh, ini kotak suara ini terakhirnya di sini ya, di tinta. Nah, ini proses terakhirnya setelah pencoblosan, memasukkan surat suara, lalu buktinya bahwa sudah mencoblos adalah diberi tinta. Nih, cantik kali ya, tunjukin dulu tintanya. Oke, bagus, sip. Nah, ini tahap terakhir penghitungan suara, disaksikan oleh para saksi-saksi. Saksinya udah dibayar belum ini? Dikasih makan sama ininya belum? Nah, ini calonnya. Weh, calon, saksinya belum dikasih makan. Nah, ini. Mana ini pendukungnya? Tiga. Ini pendukungnya siapa nih? Pendukungnya siapa, Rel? Eka? Belum ini? Belum, sabar. Lagi di bawah ya? Lagi di bawah. Ngepur, nanti malah... Rungkat. Ini TS-nya nih. Gimana nih TS-nya nih? TS-nya Eka nih. Kok belum ada nih? Aduh. Kita lihat wajah-wajah pendukungnya nih. Masih dipimpin oleh Titin ya. Masih dipimpin oleh Titin nomor 2. TS-nya Rohim ini kayaknya. Nomor 2 ini TS-nya Rohim. TS-nya Rohim. TS-nya Rohim. Ini pemukul nomor 4. Ah, kecewa nih. Oh, ini nomor 4 nih. Ini pendukungnya ini. Wah, ini. Hitungan suara sudah selesai. Nih, mau dijumlahin, mau ditotalin. Titin Syekh Maherawati 68 suara. 8 suara. Tepuk tangan. Oh. Haja Ramadhani mendapatkan 23 suara. Pajak Dwi Eka mendapatkan 40 suara. Wisnu mendapatkan 10 suara. Ya. Inilah hasilnya. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.